pahit guys, jadi kita tambah gula ya. Ini gula aren nih guys, ini gula aren. Kita nongki di Lombok Island Cafe ya, di Jalan Ismail Marzuki di Pasar Karangjati. Tadi pas kebetulan mau pulang lihat ada kafe, akhirnya ya nyobain kopinya dulu nih guys. Buat sahabat Bang Lian yang belum ngopi, mari kita ngopi. Kita ngopi bareng di sini. Kok ayam malu takut? Ayam pahit aja. Okay. Izin, boleh minta ikan kurang ramahnya? Ya. Oh iya. Kepahitan dia. Oke nih, gula aren ya. Palem suga. Ada bija kopi ya. Oke, thank you. Saya konten juga, Om. Ini tahun ini. Konten setiap hari. Ini untuk tambah-tambah lah. Berapa dapat? Baru enggak, seberapa namanya kita channel baru. Ya sih. Yang bikin vlog, Pak? Iya, sama vlog setiap hari. Oh, ini dapat 3 juta. Hah? Apa namanya? Bang Lian. Hah? Bang Lian. Bang Lian. Oke. Saya ngevlog nih dah ke tempat-tempat kuliner-kuliner, saya ngevlog ke tempat ini kan seperti kayak gini, bir, ngopi, gitu. Tapi izin dulu sama yang punya, boleh enggak? Gak apa-apa, lebih bagus. Nanti ini, gitu. Ada Nau-Nau Kopi. Nau-Nau Kopi itu Lombok Island. Ada, Nau-Nau. Nau-Nau Kopi. Oh iya. Nau-Nau Kopi ya. Ada jual motor komplit ya. Dana tunai kalau jaminkan BPKB tidak boleh, Pak. Iya tapi tidak tergantung tahun kan, tergantung tahun 2013 2000 apa gitu. Nanti kita apply dari mobil juga. Wih, mantap. Saya Mitra Adira, Pak. Oh gitu. Jadi Adira buka Mitra itu di sini sama ada satu tempat lain. Oke okay, guys, kita ada di ini ya. Kita ada di ini. Ini ya. Oke okay, ini kita ini Nau-Nau Cafe ya. Nau-Nau Cafe, kita cobain kopinya. Ternyata kopinya cukup enak ya. Ada pepper manisnya gitu guys. Dan kata kalau dan harga. Iya sih, ada yang keras sambal ekstra ini. Izin saya boleh ke dalam? Boleh, ini, silahkan. Oke. Oke guys, ini kita lagi di Nau-Nau Cafe ya, ada di Pasar Karangjati di jalan ini, di Jalan Sriwijaya di Ismail Marzuki, di Jalan Ismail Marzuki ya. Ini ada Oten Cafe, siapa izin ya Oten Cafe. Ini semua kita bisa nikmati dengan harga yang murah ya. Jadi kalau pagi-pagi ya pas pergi ke pasar sambil nunggu istri ya, nungguin istri bisa mampir di sini, bisa cobain kopi Arabica yang ada di sini. Nah, ini kopinya diracik sendiri ya guys ya. Nah ini mantap nih. Sini kopinya murah guys, cuma 5.000 perak ya untuk satu gelasnya. Bingung dari 10.000. Oke guys, kita cobain dulu ya rasa kopinya Nau-Nau Cafe yang ada di Pasar Karangjati. Ini murah guys, cuma 5.000 ya satu gelasnya. Jadi sambil nungguin keluarga atau istri yang lagi belanja di pasar, kita bisa nongki di sini ya. Bisa duduk di sini. Di sini suasana nyaman, nyantai ya, enak. Mantap guys, luar biasa. Pagi-pagi ngopi seger ya, ini rasa kopinya enak sekali ya. Dengan 5.000 kita sudah bisa nikmati kopi Arabica yang luar biasa guys. Izin pagi. Oke, kita bicara dengan pemilik kafe yang ada di pasar ini, Pasar
Karangjasi ya. Ini kafenya berdiri sejak kapan, mungkin bisa diceritakan sama Bapak mungkin ya. Oke. Oke. Ya. Kedai ini bukan kafe sih, tapi kedai ya. Kedai kopi pasar berdiri sejak tahun 2019. Memang diperuntukkan untuk bapak-bapak atau siapa yang mengantar anggota keluarganya ke pasar. Jadi daripada duduk di atas sepeda motor, mending duduk di sini. Iya benar. Mau ngopi boleh, nggak ngopi juga boleh. Kita memang bawa single origin, ada Arabica, ada Robusta. Yang kopinya kopi yang berkualitas, tapi harga pasar. Ya, nikmati kopi sambil nunggu istri lah, atau nunggu pasangan belanja. Tadi saya cobain kopi itu kopi Arabica Pak ya? Yang tadi Robusta. Oh, Robusta ya, rasanya. Robusta Sembalun. Jadi kita ada banyak jenis kopi, ada yang dari Sembalun, Senaru, Tepal, Batu Dulang, Sumbawa, Rempe, banyak lagi, ada yang dari Gayo juga Arabikanya, ada yang dari Ijen, dari Kintamani. Ya pokoknya sambil nunggu, sambil baca juga ada, kita siapin majalah-majalah, novel, dan lain sebagainya. Ya relax lah. Relax, jadi semua diracik sendiri Pak ya? Diracik sendiri. Semua dan diracik sendiri, manual, mantap. Ya, saya sudah cobain tadi kopinya, mantap ya. Ya, kopi tubruk, kopi tubruk mantap, murah ini. Ya, tadi murah meriah. Ya. Jadi tidak menguras kantong nih, tidak menguras kantong. Oke, jadi buat teman-teman ya, mungkin penonton setianya Bang Lian atau subscribernya Bang Lian yang kebetulan nonton video ini dan kebetulan berada di lokasi ini ya, persis di depan Golden Palace Hotel ya, di Pasar Karangjati, bisa mampir sini nikmati kopinya ini, kopinya Nawa-Nawa ya, dijamin 100% mantap ya, dan harga murah juga ya. Sekedar mungkin ada yang mengantri istri, bisa duduk nongki di sini ya. Ini ownernya ramah loh, mantap nih, udah senyum, ramah nih ownernya nih, enak nih, nyaman duduk ya, di sini. Sambil lihat-lihat motor, mungkin kita juga ada pameran motor baru. Kita ada sepeda motor Honda Scoopy, Beat Street, atau mungkin motor yang lain. Oke. Kita ya, salah satu mitra dari Adira juga untuk pinjaman dana tunai, pinjaman BPKB, kredit motor dan sebagainya, kita ada semua. Katakan kembali ya. Jadi untuk motornya apa? Untuk gade motor itu di tahun berapa minimal? Tahunnya itu dari 2013 bisa. Oh, 2013 bisa. Ya. Kalau di 2012, 2011 itu belum masuk ya? Kita lihat kondisinya ya. Oke, jadi buat teman-teman juga ya yang lagi butuh dana loh ini, kepepet atau mau butuh biaya kuliah atau mungkin mau rehab rumah atau seperti apalah, bisa jaminkan BPKB-nya juga di sini. Di sini sudah disediakan ya. Tinggal datang kemari, langsung bicara dengan ownernya. Di Nono ya, langsung aja ke sini kalau memang butuh dana. Jadi nggak ribet. Begitu guys. Jadi butuh dana untuk sekolah bisa langsung kemari. Seperti itu guys. Oke, terima kasih. Terima kasih kunjungannya Bang Lia. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga sukses juga buat Bapak ya.